Seorang wanita telah yakin darahnya haid telah tiada dan mandi wajib, dan dia bersama suami. Semasa bersama, keluar darah. Apakah hukumnya? Ustaz, mohon pencerahan. Itulah. Baik, suruh nikah dengan ustaz lampu. Tak apalah. Dia ni bila kering darah, dia mandi. Bila mandi, dia bersama. Bila bersama, datang berjumpanya, darah pun turut bersama-sama. Faham tak lagi? Hukumnya jika tidak sengaja, tidak haram. Kalau sengaja tahu, haram. Faham tak lagi? Dia gitu. Cuma nasihat bagi orang perempuan, kena belajar cara melihat berhenti darah. Berhenti darah ni bukan tengok di model. Ini tengok hok-hok datang hok putih tu. Hok putih tu. Hok bubuh tepek tu kan. Yang ambil tu mak tepek. Ini tepek kelemak tepek. Terasa riang sepanjang hari. Dia pun cabut je tengok. Ada. Boleh mayat dah. Ni buah ni. Dia tengok sini. Itu orang dah mengaji orang bodoh. Gini jangan tengok sini. Sebab bila darah itu masih ada, dia tak kena situ. Dia terhenti sekejap. Cara nak tengok dia, pertama, bila kita berasa berhenti, jangan mandi lagi. Beri sejam dua dulu. Hukumnya dimaafkan. Tak ada masalah. Walaupun menangguhkan solat. Kerana itu uzur syar'i. Berasa ke berhenti dah? Kalau aku mayang lalu dah subuh ni. Tak apa, tengok dulu. Takut bukan berhenti. Bak ada kot dia lepak kejap. Dia gitu. Itu cara dia. Yang kedua, bila dah hujung-hujung dah, kita cara nak check dia, jangan tengok di pad, jangan tengok di tuala wanita. Tapi caranya gini, perempuan duduk bertinggung. Buang kain ya. Jangan pakai kain pula. Duduk bertinggung. Bila bertinggung, maka ambil air sembuh. Faham tak pergi? Kau faham? Duduk tinggung. Duduk cakung lah macam nak bergok. Duduk gitu. Duduk cakung. Dalam bilik air kan, awak tak lambau. Dalam bilik air, lagi ke bodoh tak kau bawa tak lambau. Nampak? Nengung lah fikir kita tengok. Lepas tu ambil paik, buka, sembuh. Lenis nak ada DIY. Piong tekan pistol. Faham lagi ya, sembuh. Sembuh di kemaluannya, sembuh muka. Sembuh muka dia. Sembuh di parak. Apa sebab? Lepas sembuh tu, takut-takut darah yang kering-kering hujung-hujung, yang lekat di biga-biga kerek telaga. Faham lagi? Biga kerek. Jadi di kepura tu. Sebab kita nak masuk kapal lagi. Jadi kita sembuh di kemaluan tu. Sembuh dalam masa dalam 30 saat atau seminit. Kita duduk diam kejap. Dalam 2-3 minit. Faham tak? Kita sembuh sekali dua lagi. Sembuh. Lepas tu, ambil putih kapas. Dalam kitab hadis, perca kain. Zaman dulu, Ummu Salamah dengan Aisyah, isteri Nabi. Dia kata, perca kain yang digulung. Ambil kain, lipat gitu, kuat tajam gitu. Zaman dulu. Faham? Waksud dalam kemaluan. Faham? Lepas ni mudah, putih kapas. Nampak? Coton bud, dia panggil. Faham? Nampak tak putih kapas tu? Masukkan dalam kemaluan, dalam keadaan duduk, selepas sembuh air, sejanyak seruas jari saja. Bang, jangan masuk segema. Tak tubik-tubik, jeng, jari lapu macam. Dah. Kemudian buat pusingan 360. Mana satu pusingan atau dua pusingan. Ni kerek, buat gitu. Buat gitu, dengan putih kapas. Seruas jari saja. Jangan marah. Inna Allah yastahi minal haq. Allah Ta'ala tak malu kalau menyatakan yang kebenaran. Lepas tu tengok. Baru tengok. Kalau ada lagi hujung-hujung haid, dia ada nampak orak-orak darah. Haluh-haluh ada lagi. Jangan mandi. Masih haid. Orak-orak darah tu hujung-hujung tak mampu keluar di pintu dah. Nak kena dimodeh dah darah. Dia duduk tepi tu. Kita hanya boleh tengok dengan kapal. Faham tak? Jangan beli hak pasar malang tau. Hak setambung sekian. Kadang-kadang, ubuh tinggal tak ada kepala. Ubuh tak ada kepala. Faham lagi? Rohak pula sekutuk lelaki balik kita.
Neh. Ha. Apa? Jadi tengok tak ada dah. Kata Aisyah, bila kami keluarkan percik kain itu putih sebagaimana masuk, mana tidak ada darah, baru melakukan mandi. Ha. Ha, cara dia. Ha, habis dah soalan ni. Soalan bertulis. Ada soalan ni.